thank oh. you Dari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita. Shalom, shalom, ada sukacita. dipuji Puji Tuhan, mari kita belajar bersama hari ini, ya, langsung dari pakar perjanjian lama. Nah, ini um, Bu Rita Wahyu, ini adalah pakar perjanjian lama yang uh, akan, uh, akan mengajarkan kita belajar lagi tentang uh, janji keselamatan pada Kitab Kejadian. Ya dalam bahasa asli Alkitab. So, ini bakal jadi perbincangan yang luar biasa bisa menambah wawasan kita Telkomers baca Alkitab ya. Kita mau sapa dulu Burita apakah sudah bergabung? Shalom Burita. Shalom, apa kabar Pingkan? Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan ya yang akan dibawakan oleh koordinator Bintro Kristiani Telkom Group Bapak Bastian Sembiring. Shalom buat kita semua, puji Tuhan. Uh, saya percaya hari ini uh, kita bisa mendapatkan uh, berkat yang luar biasa. Ini hari Minggu, tentunya uh, banyak di antara kita yang juga mendapatkan berkat melalui ibadah yang sudah kita ikutin di hari yang Minggu ini. Uh, khusus buat Ibu Rita Wahyu, Bu, terima kasih sudah hadir. Uh, mungkin sebelum kita mulai acara, uh, mungkin sedikit saya sampaikan uh, khusus untuk buat buat ibu Rita ya bagaimana sebenarnya Bintro Kristen ini jadi Bu Rita di perusahaan ini Telkom Group manajemen itu sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan masing-masing katakanlah kelompok gitu komunitas dari berbagai agama yang ada di perusahaan ini dan salah satunya adalah kita anak-anak Tuhan kita juga punya komunitas kita punya persekutuan yang kita katakan binroh binroh Kristen binroh ini pembinaan rohani jadi kita di Telkom Group ini semua divisi semua perusahaan itu jadi satu ada kegiatan yang intinya kami terus mendorong bagaimana kita melakukan pertumbuhan pelayanan kita adalah mendukung mendorong kawan-kawan untuk terus bertumbuh di dalam keimanan kita tentunya. Karena kita percaya di Telkom ini, kita percaya bekerja itu adalah ibadah. Sehingga memang kita beribadah setiap hari. Dan Bu Rita, salah satu kegiatan kita saat ini, kita punya satu program yang kita katakan Telkomers Baca Alkitab, TBA gitu ya. Nah, kita udah mulai lebih kurang hampir dua bulan saya percaya masing-masing kita ini punya ada berkat yang luar biasa dan kalau nanti kita sharing tentunya akan masing-masing uh, kita ini akan punya apa ya punya berkat-berkat yang yang bisa kita share tapi uh, ya kita masih terus belajar kita masih uh, terus ingin uh, tahu gitu uh, bagaimana mengenai Tuhan kita dan hari ini kita bersyukur ada Ibu Rita yang uh, akan men-share dari satu sisi, saya coba lihat profil Burita. Burita, saya pikir banyak di antara kita yang uh, sudah mengenal. Jadi uh, kawan-kawan, Burita ini kalau saya bisa katakan uh, salah satu lah ya, salah satu uh, ahlinya, gitulah kira-kira uh, untuk uh, apa? Untuk uh, uh, bagaimana kita bisa memahami dengan baik gitu mengenai kitab-kitab kejadian. Nah, kalau saya bilang apa yang selama ini disampaikan Bu Rita mungkin nanti juga akan disampaikan yang menarik adalah Bu Rita katakan begini bahwa Injil yang pertama itu bukan Matius. Tapi Injil yang pertama itu adalah Kitab Kejadian, nah, saya percaya nanti Bu Rita akan share juga ke kita, dan kawan-kawan saya bilang hari ini kita akan belajar dari uh, satu narasumber gitu, uh, bahwa Bu Rita nanti saya percaya akan uh, menyampaikan bagaimana penafsiran gitu ya, penafsiran dari Alkitab aslinya, Alkitab aslinya ini tentunya Alkitab bahasa Ibrani itu karena ini adalah sumber dari Alkitab kita. Kita akan banyak mendengar, nanti kita akan banyak belajar dan saya percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa pada hari ini. Mungkin tanpa berpanjang-panjang Bu Rita, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu hari ini sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan langsung dari Ibu dan kami percaya ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya terima kasih sama -sama. saya akan serahkan kembali ke Mbak Bingkan. Silakan, Bingkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara inti kita, mari kita berdoa bersama. Kita teduhkan hati, Bapak Sorgawi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini pada sore dan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendalami sebagian dari firman Tuhan supaya kami semakin mengenal Engkau dan melihat keindahan-Mu Tuhan, keindahan firman-Mu, dan mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami akan diberikan pembekalan oleh Ibu Rita Wahyu, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi beliau, sehingga semua perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh merupakan firman, sungguh merupakan inspirasi dari Tuhan. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Yesus. Berkati seluruh Bapak, Ibu, para peserta webinar hari ini dan semua acara ini, sampai akhir, kiranya berjalan dengan baik. Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas ya. Ya, uh, saya perkenalkan dulu uh, pembicara kita Ibu Rita Wahyu, uh, seperti yang ada pada layar. Ya. Jadi beliau adalah Ibu Rita Wahyu adalah penulis buku-buku Exegesis Pesat. ya. Khasiat itu uh, pendekatan penafsiran. Uh, kitab suci berdasarkan uh, makna harafiah ya atau literal untuk sastra Ibrani Alkitab. Beliau juga penulis artikel Kristiani atau studi kata bahasa Ibrani pada rubrik teologi Majalah Berkat dan juga pendiri dan pengelola situs populer Kristen dan studi kata bahasa asli Alkitab di www.sarapanpagi.org. Nanti bisa dilihat ya. Dan juga ada YouTube channel beliau ya nanti di search aja di YouTube Rita Hoyu, gitu nanti keluar ada YouTube channelnya. Kemudian beliau juga adalah lecturer atau dosen di Biblical Hebrew Studies of Israel Bible Center. Ini kalau nggak salah di Israel itu ya. Dia. Anggota Dewan Penasihat Cir Circles Indonesia Christian Institute of Politics, Philosophy, dan Society. Bu Rita juga pembicara di beberapa sekolah-sekolah tinggi teologi untuk topik sastra bahasa asli Alkitab dan antropologi budaya semitik. Mengajar tetap di Biblical Hebrew Research Center, ini di STT Okemene, Jakarta, dan juga Blessed Bible College di Bali. Uh, ini di Shema Hebrew Philosophy dan Ethic uh, Learning Center. Beliau juga uh, uh, maksudnya uh, dari mana beliau memperoleh semua ini kompetensi ini? Karena beliau mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani ya, itu salah satu bahasa asli Alkitab kita selain Yunani dan Aram gitu ya uh, di Israel Institute of Biblical Studies Non Degree Programs Faculty of Humanities the the Hebrew University of Jerusalem Israel ya. Studi pasca sarjana di STT Akumene Jakarta dan alumni Israel Bible Center Israel, nah, ini profil beliau. Langsung saja, ini ada buku-bukunya, ya, bisa dilihat di situ. Beliau sudah menulis beberapa buku, dan tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari itu. Rita, saya persilakan, Bu. Silakan, Bu. Besyemhaaf ya ben ha Elohim di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa Amin. Topik yang diberikan kepada saya menarik sekali dan saya sangat menyukainya Pak Saul. Janji keselamatan pada kitab kejadian penelusuran dalam bahasa asli Alkitab. Bruchim habaim Beshen Adoninu Yeshua Hamasya. Selamat datang di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam kenal semuanya. Kita sebagai seorang Kristen. Ada yang belum Kristen di sini? Kalau Anda semua orang Kristen, Anda itu berasa menjadi Kristen banget. Itu kalau pas lagi Natalan kan? Nah, pada saat Natalan kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, dan kita bersama-sama membaca Matius pasal 1, Lukas pasal 3. Kemudian kalau dikaitkan dengan perjanjian lama, kita biasanya itu selalu membaca ayat ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, Peleyo El Gibor Afiat Shalom. Saya kalau membaca ayat ini biasanya saya sangat tersentuh sekali dan ini salah satu ayat favorit saya. Selalu dibacakan Matius pasal 1, Lukas pasal 3, Yesaya 9 ayat 5 dan terkait dengan itu. Kemudian kita berasa jadi Kristen banget juga kalau pas lagi hari raya Paskah kita memperingati kematian Kristus dan juga kebangkitannya dan itu kita membacanya pada empat kitab Injil semuanya menuliskan tentang peristiwa Paskah penggenapan Kristus di kayu salib sebagai penggenap dari semua korban dan kita juga kalau dikaitkan dengan perjanjian lama kita selalu dibacakan Yesaya pasal 53 dan kita sangat tersentuh sekali tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipikul, ditindas Allah. Dan seterusnya membacakan ayat ini secara terus-menerus. Tapi ada satu ayat yang seringkali lupa untuk dibacakan yaitu 1 Korintus 15 ayat 22. Ini adalah midras bagi orang Kristen. Kalau orang Yahudi itu punya kitab midras dalam Talmud mereka, orang Kristen itu punya kitab midras yang lebih bagus ya. Karena ini yang menulis memang betul adalah seorang rabi dan dia adalah Rasul Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat ini lupa biasanya yang dibacakan dalam dua hari raya besarnya orang Kristen. Harusnya ayat ini selalu dibacakan sehingga kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 22, kita teringat siapa sih yang bikin gara-gara pertama itu. Siapa? Ada. Manusia pertama. Dan disitulah letak ujung pangkal dari persoalan yang kita hadapi sampai hari ini, kenapa Allah itu harus inkarnasi ke bumi? Ujung pangkal persoalannya itu di mana? Yaitu di kitab kejadian. Yang di mana di situ ada kisah mengenai penciptaan Adam dan juga bagaimana dia ditempatkan di Taman Eden dan bagaimana dia memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan di situ pula telah memberikan janji keselamatannya. Jadi Jelas bagi kita, kalau kita ingin memahami makna Natal, ingin memahami makna Paskah, harus ujungnya itu dari Adam yang pertama. Kenapa Yesus kemudian disebut sebagai Adam yang terakhir? Nah, karena Adam yang pertama, karena dosanya itu menghisap seluruh keturunannya itu untuk menjadi orang-orang berdosa, karena ada satu natur dosa yang diturunkan. Anak kecil itu nggak usah diaj diajari bohong, dia udah pinter bohong sendiri. Nah, anak kecil harus diajari tentang budi yang luhur, etiket yang baik. Tapi kalau untuk bohong, seterusnya itu nggak usah diajarin. Anak kecil udah bisa sendiri. Kenapa? Karena ada natur dosa yang diturunkan sejak dari Adam. Maka harus ada Adam terakhir yang membereskan dosa itu tadi. Jadi ujung bangalnya di mana sejak Adam bukan? Nah, jadi inilah yang disebut sebagai ada Adam yang awal, ada Adam yang akhir. Dan ini kalau anda belajar ilmu teologi bisa kita rangkumkan demikian. Adam yang awal menyerah pada godaan. Adam yang akhir mengalahkan godaan. Dia menang dari godaan. Adam yang awal berusaha. Untuk seperti Tuhan Adam yang akhir, Tuhan yang menjadi manusia. Adam awal telanjang, kemudian menerima pakaian. Adam yang akhir dia berpakaian dan ditelanjangi pada saat di kayu salib. Adam yang awal menelan kematian dari pohon. Adam yang akhir menelan kematian di pohon, ada kayu yang berasal dari pohon, dia mati di atas kayu salib. Adam yang awal. Menyembunyikan wajah dari Tuhan, Adam yang akhir, bapak menyembunyikan wajah darinya sehingga Yesus harus mati di kayu salib. Adam yang awal menyalahkan mempelainya, siapa hawa, kamu yang salah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu Tuhan yang ngajak aku makan. Nah, dia menyalahkan mempelainya. Adam yang akhir, karena umat Tuhan itu disebut sebagai Sang Mempelai Kristus. Jadi, Kristus, Sang Mempelai, laki-laki ini, Dia yang menerima kesalahan bagi Sang Mempelainya. Adam yang awal, oleh karena dosanya ada konsekuensi, mendapatkan semak duri ketika Dia harus mengais rezeki dan harus berpeluh. Adam yang akhir, Dia dikenai. Mahkota Duri di dalam pengenapannya atas korban dosa itu, jadi ternyata hubungannya itu selalu dengan Adam. Maka, setiap kali Natal dan Paskah, kita harus mengingat kembali ujung pangkalnya itu di mana Kitab Kejadian ini adalah buku eksegesi spesial Kitab Kejadian, dan buku ini menulis genealogi of everything. Yang pertama, genealogi langit dan bumi, kejadian pasal 1 Genealogi monoteisme ada di mana, kejadian satu ayat satu. Genealogi air, kejadian satu ayat satu. Jadi ini adalah satu ilmu filsafat yang lebih tua dari Thales. Kemudian ada genealogi cakrawala, Tuhan menciptakan cakrawala, atmosfer bumi. Genealogi tumbuhan, genealogi kalender. Pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Genealogi binatang laut dan udara, genealogi manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 kemudian dijelaskan secara rinci dalam Kejadian pasal 2. Kemudian genealogi binatang darat. Genealogi nafas. Nafas kita itu berasal dari mana sih? Berasal dari nishmat kaim yang dihembuskan Allah pada hidung Adam. Kemudian ada binatang ada binatang darat, genealogi. Genealogi nama. Ada memberikan nama kepada semua binatang dan itu kita kenal hari ini. Ada memberikan nama kepada istrinya. Genealogi berkat. Tuhan memberikan berkat kepada manusia yang diciptakannya. Kejadian 1 ayat 28. Genealogi pernikahan. Kejadian pasal 2. Genealogi keselamatan. Wow. Jadi genealogi keselamatan itu bukan di kitab perjanjian baru, tapi sejak di kitab kejadian. Maka semua orang Kristen harus paham kitab kejadian, genealogi pakaian. Kenapa manusia itu harus berpakaian? Adanya hanya di kitab kejadian, kitab suci lain nggak pernah ada. Kenapa manusia harus berpakaian? Mereka nggak tahu, no idea. Kita filsafat yang lain. Apakah ada yang menyatakan bahwa awal manusia itu harus berpakaian itu kenapa? Nah, genealogi ibadah sakramental ini penting sekali juga. Pengampunan dengan darah. Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Darahnya tersurah. Di mana? Adanya di kitab kejadian. Genealogi sumpah itu pada zamannya Kain. Genealogi Hilul Hashim. Nah, itu adalah penistaan nama Tuhan juga ada di kitab kejadian. Genealogi bahasa-bahasa di dunia. Kenapa ada macam-macam bahasa ada di kitab Kejadian ya pada saat runtuhnya menara Babel. Genealogi orang-orang pilihan bermula dari Nuh, Nuh menurunkan Sem, menurunkan Bapak Abraham. Bapak Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan bangsa Israel. Jadi ini ada genealogi bangsa. Saya tanya ada nggak buku filsafat yang lain selain Alkitab, atau kitab suci yang lain selain Alkitab kita, kitab Taurat yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Ada nggak? Nggak ada. Dan ini adalah keutamaan dari Kitab Kejadian yang hanya kita miliki oleh orang-orang pilihan Tuhan. Nah, presentasi saya itu panjang sekali, tetapi saya akan bicara cepat. Dan apabila nanti ada sesuatu yang belum dipahami, nah nanti kita bisa bertanya jawab. Karena bicara mengenai kejadian pasal 3 yang mengenai genealogi keselamatan itu harus dipahami secara runut dan seksama dan ini memerlukan waktu yang panjang. Jadi saya harus bicara cepat. Jadi kejadian pasal 3 itu menjadi genealogi dari keselamatan yang diberikan kepada manusia. Dan ini juga ada di dalam buku saya, Besorat Hatselaf. Ini adalah kelanjutan dari buku Parashat Bereshi tadi. Dan kita akan bicara banyak mengenai buku ini, Proto Evangelium, kejadian 3 ayat 5. Dan itu merupakan pengenapan janji Tuhan. Nah, apa yang dibahas dalam bab 19 dalam buku Exegesis Pesyat itu dibahas secara penuh di dalam buku Injil Salib Besorat Hatsela. Ya. Dan ini memenuhi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya ia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Semua orang Kristen hafal akan ayat ini. Tapi kenapa sih Tuhan itu harus memberikan anaknya yang tunggal itu supaya yang percaya nggak binasa? Genealoginya dari mana? Genealoginya itu dari kitab kejadian. Dan seluruh kitab di Alkitab itu mulai kejadian sampai dengan wahyu, itu semuanya bicara mengenai Injil salib. Apa itu Injil salib? Injil adalah berita sukacita, berita baik. Salib itu apa? Mengenai penembusan. Jadi sejak kitab kejadian sampai wahyu, semuanya secara seragam bicara mengenai berita sukacita tentang salib. Injil salib. Dan buku ini bicara tentang Injil salib dan membahas tiga kabar baik. Besorat Harishona, Injil yang pertama, Besorat Hageulah, Injil Penebusan. Besorat Hatekia, Injil Kebangkitan. Nah, kalau Tuhan Yesus mati nggak bangkit, sia-sialah iman kalian kata Rabi Saul demikian ya. Jadi pijakan kita adalah dari Proto Evangelium. Kenapa disebut dengan Injil Salib? Karena ini adalah sesungguhnya kejadian 3 ayat 15 itu sudah bicara mengenai kematian salib. Dan kejadian pasal 3 ini bicara kejatuhan manusia dan harapannya. Jadi bukan jatuh-jatuh saja gitu, tetapi di situ juga sekaligus bicara mengenai harapannya. Nah, berita harapan ini itu yang seringkali lupa dibacakan oleh banyak sekali pengajar-pengajar Kristen sehingga kita tidak memandang di mana ada berita baik di kitab Kejadian. Nah, ya seharusnya manusia itu tidak usah mati, nggak usah sakit, nggak usah ada perang, nggak usah bercerai. Karena sejatinya Tuhan itu menciptakan semuanya itu tof. Fayar Elohim et kol fehine tof meot yom Maka Allah melihatnya segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Anda lihat di sini, udah dibilang sungguh amat baik. Nah, kalau sungguh amat baik, tof meot. Tuhan sendiri bilang tof meot, sungguh amat baik. Seharusnya manusia itu nggak boleh mati. Seharusnya manusia itu tidak ada pertikaian, tidak ada penyakit, tidak ada perang. Tetapi kenapa? manusia harus mati karena ada dosa. Jadi seharusnya manusia itu diciptakan tidak untuk mati, tapi kenapa bisa mati? Ya, karena ada manusia yang berdosa. Jadi kita langsung masuk ke keja kejatuhan manusia yang di mana ada dua ayat yang sangat monumental dan itu menjadi dasar dari mitrasnya Rabi Saul dalam pegabaran Injilnya di dalam perjanjian baru, yaitu kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Motamot. Nah, ayat ini, maklumat ini diberikan kepada Adam sebelum istrinya diciptakan. Nah, anda lihat di sini, Tuhan memberikan maklumat kepada Adam manusia pertama itu. Semua Pohon di taman ini buahnya kamu boleh makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu buah pengetahuan yang baik dan yang jajangan kamu makan. Pada hari engkau memakannya yang artinya pada hari engkau melanggarnya. Pastilah engkau mati. Jadi sudah ada berita kematian kalau Adam itu melanggar. Jadi harga pelanggaran itu upahnya apa? Upahnya mati dan ini yang menjadi dasar dari midrasnya Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut. Mana dasarnya? Di Kejadian 2 ayat 17. Kemudian dia meneruskan tetapi Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan ini Rabi Saul bicara mengenai penggenapan dari kejadian 3 ayat 15. Yang dimana Tuhan memberikan satu karunia dari keturunan perempuan untuk membereskan dosa itu. Nah, sekarang kita masuk ujung pangkalnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Nah, kemudian ular mencari satu saat yang paling baik untuk menggoda istri dari Adam. Nah, saat itu istri Adam belum punya nama. Dia hanya disebut Isya. Isya itu perempuan. Kenapa disebut Isya? Karena dia diambil dari Ish. Ish itu apa? Laki-laki. Isya dan Ish. Si perempuan itu dideketi oleh binatang di darat yang paling pinter. Yang terkenal paling pinter, nah, kita bayangkan, jangan ular itu seperti hari ini. Barangkali ular zaman dulu sebelum dia dikutuk oleh Tuhan, itu ularnya cantik banget, dan mungkin dia juga punya kaki, ya. Tetapi kita tidak dapat membayangkan bagaimana cantiknya binatang ular, sehingga si perempuan itu nyaman untuk bicara dengan dia. Dia mencari kesempatan yang baik, dia bicara begini sengaja dia bicara hoak. Hoak pertama di mana? Hoak pertama itu di kitab kejadian pasal 3. Semua pohon di dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ya sengaja ngomong salah, supaya nanti dikoreksi oleh si perempuan itu. Perempuan ini kan orang yang sangat, punya nalar, akal, pikiran, intelijen. Karena si ular ini ngomong salah, si perempuan itu kemudian ngoreksi. Nah, karena si perempuan ini ngoreksi, jadi ada celah bagi si ular itu untuk mengadakan percakapan dengan dia. Nah, sebenarnya siapa sih ular itu? Nah, di dalam tradisi Yahudi, ular itu disebut dengan Samael. Nah, Samael itu adalah malaikat kematian, Malah Mota. Dalam kitab kejadian, hanya mengatakan bahwa ular itu hanya ular gitu aja. Tetapi dalam kitab tradisi Yahudi menyatakan bahwa ular ini adalah malaikat kematian. Yaitu dia namanya Samael. Nah, dari mana ini pemahaman ini dalam Targum Jonathan dalam untuk Genesis pasal 3. Jadi ada pemahaman bahwa ular itu sebenarnya adalah titisan dari Samael, malaikat kematian dan ini bisa kita paralelkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 12 ayat 3 atau Wahyu 20 ayat 2, ayat 2 yang menyatakan bahwa ular itu dia adalah iblis ya Sinaga yang tua itu adalah iblis nah perempuan ini dia ngasih koreksi kepada si ular itu. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan kok. Salah kamu. Gitu. Nah, karena salah jadinya ada conversation. Nah, tapi kemudian si perempuan ini menambahkan firman yang enggak diucapkan Tuhan. Di mana itu? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun raba dari buah itu nanti kamu mati Nah si perempuan ini menambahkan kata rabah Dan ini uh, ilustrasi ini bagus sekali Dia ngomong sama ular itu sambil meraba itu uh, buahnya dan ketika dia meraba ini, dia merasa, enggak apa-apa kok. Nah, ini menjadi celah bagi si ular tadi. Perempuan itu memang belum memakan, tapi dia sudah meraba dalam ilustrasi ini. Ilustrasi ini cukup mengakomodasi kejadian tiga ayat tiga. Nah, jadi ada firman yang asli dan firman yang dimodifikasi. Jadi hati-hati kalau nggak ada di Alkitab jangan nambah-nambahin. Makanya saya biasanya itu membatasi diri untuk mengajar sastra Ibrani untuk eksegesi spesial penafsiran secara harfiah karena penafsiran yang kemudian remes derasot itu itu ada ini penafsiran yang perlu kajian lebih dalam lagi tapi kalau penafsiran harfiah itu artinya sudah pasti jadi gitu kan nah jadi firman asli Tuhan mengatakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas tetapi buah yang di tengah-tengah itu yang nggak boleh tetapi kan di sini Tuhan tidak pernah memberikan kata meraba. Dan perempuan itu tadi menambahkan kata meraba dalam kejadian 3 ayat 3. Nah, karena dia menambahkan kata meraba, dan itu fatal akibatnya. Menjadi celah bagi iblis untuk masuk. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali sekali kali kamu tidak akan mati. Nah, jadi di sini hoaknya masuk. Yang tadi dia sengaja salah. Sekarang Huwaknya masuk. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini kontradiksi dengan apa yang ditulis dalam kejadian 2 ayat 17. Dan kemudian diteruskan huwaknya. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu makanya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, tahu tentang baik dan yang jahat. Wow. Jadi di sini ular tidak memberikan Huang. Tapi ini memang kenyataan. Tapi dia memberikan ini untuk misleading. Misleadingnya di, di mana? Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan itu menjadi celah bagi manusia. Menjadi celah pemberontakan bagi manusia. Karena dia ingin seperti Allah. Kalau Anda nanti belajar tentang dalam, e, kitab Torah dalam keluaran pasal 20, ada 10 firman. Firman yang ke-10 itu adalah apa? Ada yang tahu? Jangan ingin. Nah, kenapa? Jangan ingin karena manusia pertama itu berdosa karena ingin, karena ingin kaya, jadi korupsi, karena ingin istri orang, jadi berzina. Ah, macam-macam, semuanya itu berasal dari ingin, termasuk manusia pertama itu karena mereka ingin seperti Allah. Nah, Kemudian perempuan itu makan. Kejadian 3 ayat 16. Kemudian dia memberikan kepada suaminya. Dan suaminya itu makan bersama-sama dengan dia. Wow, di sini. Jadi gam leisha. Waktu dia makan, gam leisha. Dan juga kepada suaminya. Ima fayoga. Nah ketika sang suami ini makan... Barulah terjadi perubahan itu. Ketika perempuan itu makan, wow luar biasa, nggak terjadi perubahan. Perempuan itu nggak tahu kalau dia sedang telanjang. Tapi begitu dia mengajak suaminya itu ikut makan, artinya di sini sang suami, sang penerima mandat dari Tuhan, sang penerima maklumat dari Tuhan itu, tidak memberikan koreksi kepada istrinya. Kalau saja dia memberikan koreksi kepada istrinya, "Hei, istriku, jangan kamu makan!" itu dilarang oleh Tuhan. Pastilah dosa itu tidak terjadi, tapi di sini Anda lihat karena ingin seperti Allah. Sang laki-laki, sang suami itu ikut makan. Jadi, di sini dosa itu terjadi ketika sang suami mengkonfirmasi dosa istrinya. Itulah kenapa dalam ilmu teologi dikatakan sebagai dosa Adam bukan dosa Hawa. Memang manusia yang tergoda. Tetapi yang mengkonfirmasi adalah suaminya. Maka ini disebut dosa Adam karena Adam adalah mandataris Allah. Karena Adam penerima maklumat. Kejadian 2 ayat 17 sesaat perempuan itu belum diciptakan. Nah, jadi kenapa disebut Dosa Adam itu dibahas dalam buku saya halaman 286. Jadi kita mener, merenungi bahwa Allah memberikan satu perintah kepada Adam di Eden. Pada waktu perintah itu diberikan, perempuan istrinya itu belum dibentuk. Perintah itu berupa larangan jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dia makan pada saat Adam itu makan pastilah engkau mati kejadian 2 ayat 17 upah dosa adalah mati ketika Adam fayokal maka disebut dengan dosa Adam bukan dosa perempuan nah karena ada dosa Adam dan perempuan itu memang berasal dari Adam maka perempuan itu turut terhisap menjadi manusia yang berdosa. Jadi perempuan itu memang yang terberdaya ular, tetapi Adam mengkonfirmasi dosa itu. Kesalahan itu dikonfirmasi, maka disebut sebagai dosa Adam. Nah, ketika Adam makan, barulah terbukalah mata mereka. Si laki-laki dan perempuan itu, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Atas ketelanjangannya itu mereka menjadi malu dan kemudian mereka menyemat daun dari pohon ara untuk membuat cawat. Artinya ini mestinya manusia nggak malu lagi dong karena sudah berpakaian. Dan Anda lihat di sini, ini menjadi satu genealogi pakaian. Kenapa dia harus berpakaian? Kenapa malu? Nah, kenapa disebut sebagai dosa Adam? Jadi ilmu teologi tadi itu dasarnya dari Roma 5 ayat 12 sampai 19 untuk memahami kenapa disebut sebagai dosa Adam bukan dosa Hawa. Dan Adam membuat cawat mid in Adam dan Tuhan tidak berkenan. Ini terjadi ya. Ketika Adam sudah berpakaian dari daun itu, kemudian Tuhan berjalan-jalan di taman itu dan seharusnya Adam tidak menjadi malu, tetapi Adam menjadi sangat ketakutan mendengar derap langkah Tuhan itu. Karena ternyata pakaian dari dedaunan itu tidak membuat Adam itu lepas dari rasa bersalahnya. Nah, kemudian Adam mendengar suara Tuhan dan Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Adam, ayekah? Nah, kata ayekah ini, ini suatu paradoks yang luar biasa. Bukankah Allah itu mah tahu. Tapi kenapa Allah itu bertanya, di mana kamu ada? Jadi di sini itu adalah ungkapan alegoris yang di mana Allah itu menangisi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Hubungan Allah dengan manusia itu tiba-tiba lepas. Karena Adam yang berdosa. Adam tidak dapat lagi memandang wajah Allah karena keberdosaan itu. Nah, di sini Allah menangisi Adam. Di mana kamu? Jadi seperti ada gelombang yang putus. Nah, bayangkan kalau muda-mudi sedang pacaran long distance ya, LDR ya. Bisanya itu cuman dari ini video call pakai WA. Tiba-tiba nggak ada akses internet nih. Ya. Aksesnya putus, telepon juga mati semua mati dan kemudian dua insan sang kekasih ini saling menangisi atas keterputusan hubungan itu dan itulah yang dirasakan oleh Tuhan Adam di mana kamu. Jadi di sini Allah itu ketika manusia itu berdosa, dia tidak murka tetapi dia menangis. Ada satu istilah dalam bahasa Ibrani itu anash. Jadi anash itu artinya menghukum. Anash itu berasal dari kata ayin dan nas. Jadi ayin mata nas itu kejatuhan. Jadi kenapa Tuhan itu harus menghukum manusia? Karena mata Allah memandang kejatuhan manusia. Jadi kalau Tuhan itu menghukum manusia itu sebenarnya Tuhan itu sedang menangis. Adam, Ayeka, di mana kamu? Sehingga terjadi penghukuman itu. Nah, jadi inilah Perasaan Allah melihat manusia itu jatuh di dalam dosa. Kemudian ketika ditanya, ayeka di mana? Kemudian Adam itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi pakaian dari kulit dari dedaunan tadi itu tidak membuat Adam ini menjadi berani menghadap Tuhan. Tapi dia tetap takut dan tetap mengatakan dia sedang telanjang. Nah kemudian Allah bertanya, siapa yang memberikan memberitahukan ini kepadamu? Nah lagi-lagi Allah itu mau tahu kenapa dia juga bertanya. Dan ini menjadi satu genealogi tata cara dalam sidang yang ada di dunia ini. Hakim walaupun terima laporan BAP, dia tetap bertanya untuk mendapatkan satu konfirmasi dari sita dakwa dan demikian pula dalam pengadilan pertama ini. Adam harus mengkonfirmasi dari mana? Dia itu makan buah itu siapa sih yang nyuruh? Nah, bukannya dia itu ini uh, mengakui kesalahannya, tetapi dia langsung mengatakan apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu, maka ku makan. Nah, sepertinya Adam ini menyalahkan perempuan itu, menyalahkan mempelainya. Ya. Tapi sebenarnya, Adam sedang menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Wow, berarti ini satu Dosa itu melahirkan dosa yang lain, yaitu apa di sini? Betul-betul merupakan pemberontakan perempuan yang kau tempatkan. Jadi, nunjukannya kemana? Bukan hanya ke perempuan itu, tetapi juga menunjuk kepada Tuhan. Bukannya bertobat, tetapi merujuk kepada perempuan dan Tuhan. Jadi, kemudian perempuan itu nggak mau kalah, dia juga merujuk bahwa... Asalnya itu dari si ular tadi. Nah, kemudian Tuhan tanpa bertanya kepada ular langsung memberikan kutukan kepada ular. Kenapa dia nggak bertanya seperti kepada Adam? Karena memang Samael ini, ya, kalau itu menurut nama dari tradisi Yahudi, itu adalah memang malaikat yang sudah jatuh, maka nggak perlu ada dialog lagi. Ngapain sama setan berdialog? Ya, langsung aja dikutuk. Jadi kemudian uh, ular itu harus mengalami konsekuensi dengan perut dia ber menjalar dan debu tanah menjadi makanan seumur hidupnya. Jadi ini menjadi satu genealogi keselamatan ibadah sakramental. Jadi bah, uh, agama Yahudi dan agama Kristen adalah sakramen religion yang dimana penghapusan dosa itu karena ada Sang penebus dosa. Nah, Yahudi dan Kristen konsep ibadahnya ada korban bagi pengampunan dosa. Masalahnya, apa yang menjadi asal? Apa yang menjadi dasar? Kenapa Tuhan itu harus mati di kayu salib? Mana dasarnya kok tiba-tiba langsung diberitakan Yesus menghapus dosa, Yesus menghapus dosa. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari kitab Kejadian pasal 3. Dan Kejadian 3 ayat 15 ini disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Injil yang pertama, berita sukacita yang pertama. Jadi pemberesan dosa yang pertama itu sudah diberitakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, dan ini menjadi dasar soteriologi doktrin keselamatan yang seharusnya diajarkan kepada semua orang Kristen. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau Anda lihat di sini, kata tumit di sini, kalau dibaca dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, "hill tumit" itu enggak ada hubungannya dengan nama Yakub. Tapi kalau Anda membaca ini dalam bahasa asli Ibrani, jadi nubuat tentang adanya keturunan dari si tumit, keturunan dari Yakub yang namanya ini memang berasal dari tumit, itu sudah dimaklumatkan Allah sejak kejadian 3 ayat 15. Dan ada satu lagi yang dahsyat. Anda lihat di sini, kedahsyatannya itu di mana? Kenapa Bapak Gereja Irenaeus menyebut ini adalah berita Injil yang pertama? Di mana? Nah, Anda lihat paradoks di sini? bukankah dalam kejadian 2 ayat 17 pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati tapi di sini ada paradoks kejadian 3 ayat 15 Tuhan pada hari kematian Adam bicara mengenai keturunan wow nah ini didengar oleh Adam yang memang Adam itu adalah makhluk yang berakal budi saya mengatakan bahwa Adam adalah seorang filsuf yang pertama. Karena dia memiliki suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Dia bisa mencerna paradoks dari apa yang tertulis dalam kejadian 3 ayat 15 ini. Yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai Proto Evangelium. Injil yang pertama. Siapa itu Irenaeus? Irenaeus adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid dari Tuhan Yesus. Jadi Irenaeus ini adalah generasi ketiga rasuliah. Ya, jadi tentu saja pendapat dia ini benar dan ini menjadi dasar bagi orang Kristen sepanjang zaman kejadian 3 ayat 15 adalah proto evangelium dan bukan cuman itu saja ya Anda lihat ternyata ada seorang yang bernama Jonathan Ben Ushiel. Dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel. Nah, dia hidup kira-kira seumur dengan Tuhan Yesus. Nah, dia menulis satu terjemahan, yaitu terjemahan kitab perjanjian lama, ya termasuk Torah di situ, dalam bahasa Aram, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram. Dan dia bukan cuma menerjemahkan, tetapi dia juga menafsirkan, menambahkan penafsiran untuk ayat-ayat tertentu. Dan untuk kejadian 3 ayat 15, dia menyatakan ini sebagai suatu hatikfah lamasyah. Harapan akan hadirnya sang Mesias. Anda lihat di sini ada dalam bahasa Aram itu, malha Ya, Jadi janji Tuhan tentang adanya Raja Mesias itu sudah ada sejak kitab kejadian 3 ayat 15 bukan cuman Bapak Gereja Irenaeus tapi ternyata seorang sekolah terbaik dari Beth Hilal itu menyatakan bahwa itu adalah Hatifa Lamasyah. Jadi Anda lihat di sini. Betapa dahsyatnya kejadian 3 ayat 15. Bukankah Allah berkata, "Beyom akhalha mimenu motang." Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tapi pada hari juga, pada hari itu juga Tuhan menjanjikan adanya keturunan. Berarti di sini ada harapan kehidupan melalui si perempuan itu. Wow, jadi ini menjadi satu berita Injil yang pertama. Jadi bisa kita katakan bahwa Kitab Kejadian itu sudah Kitab Injil karena sudah memberitakan tentang berita sukacita itu. Jadi, berpijak pada kejadian 2 ayat 17 dosa itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mati. Pada hari engkau makan, kamu mati. Dosa adalah hutang. Ya. Dasarnya di mana? Kejadian 2 ayat 17 dan itu menjadi dasar dari Roma 6 ayat 23. Nah. Jadi, betul-betul Tuhan itu memilih suatu jalur yang khusus untuk sebagai kelahiran sang Mesias, Tuhan dari Adam. Kemudian melahirkan Set, Set melahirkan Nuh, Nuh melahirkan Sem, Sem melahirkan Eber, Eber kemudian melahirkan Pelek, Abraham, dari Sarah ada Ishak, Yakub ada kata Akef dalam kejadian 3 ayat 15 tadi menurunkan Israel dan di sini sang Mesias itu lahir. Jadi betul-betul ada Runo tanya. nggak tiba-tiba ada. Nah, kemudian perempuan didisiplin. Nah, ini nggak perlu kita baca karena terlalu teknis. Nanti kalau ada pertanyaan boleh saja. Nah, jadi Anda lihat di sini ketika Adam itu berdosa ya, apakah Adam dikutuk? Enggak. Karena kalau hari itu Adam dikutuk, udah Adam mati, nggak ada kita hari ini di end, ya. Tetapi walaupun Adam yang berdosa, Tuhan tidak memberikan kutukan kepada Adam, tetapi Dia memberikan kutukan kepada Adamah. Adam Adam itu adalah manusia, Adamah itu adalah tanah. Tanah adalah media yang dimana Tuhan membuat manusia itu, bukan? Jadi ini seperti suatu pelampiasan. Adam yang berdosa, tapi yang dikutuk tanah. Jadi ini seperti seorang suami. Yang dia sedang marah kepada istrinya, tapi dia nggak boleh mukul, kalau mukul namanya KDRT. Kemudian dia mukul tembok, coba gitu. Nah, ini seperti Tuhan, jadi dia melampiaskan kemarahannya itu dengan mengutuk tanah, tapi manusia tidak dikutuknya, tetapi justru diberikan harapan kehidupan dengan adanya keturunan dari perempuan itu. Nah, karena tanah yang sudah dikutuk maka Adam harus berpeluh dalam mencari rezekinya. Nah, kejadian 3 ayat 17. Nah, ya. Jadi jelas yang dikutuk arura hak Adam itu adalah tanah. Dan karena Adam sudah berdosa dan dia berpeluh dalam mencari rezekinya sampai nanti dia debu kembali menjadi debu. Yang artinya Adam karena dosanya dia menerima konsekuensi kematian pada saatnya. Dia kembali menjadi dembu dari mana dia diambil. Jadi apakah Adam manusia itu dikutuk Allah? Tidak. Yang dikutuk adalah Adama. Nah, jadi di sini Adam itu mendengarkan dengan seksama dengan penuh ketakutan bahkan dia mendengar berita baik itu dengan penuh uh, sangat stres sekali mungkin ya tetapi dia mensyukuri tentang maklumat Allah yang memberikan harapan kehidupan kepadanya sehingga kemudian manusia ini mengimani firman Allah itu bahwa dia akan mendapatkan harapan kehidupan melalui keturunan dari perempuan kemudian dia memberikan nama kepada istrinya itu yang sebelumnya hanya disebut Isya barulah pada kejadian 3 ayat 20 ini, Adam memberi nama kepada istrinya Hawa. Apa itu Hawa? Dari kata Hai. Hai artinya hidup. Jadi Adam memberikan nama kepada istrinya Sang Hidup. Karena dari istrinya nanti segala yang hidup lahir dari dia. Jadi ini adalah suatu respon dari Adam bahwa dia mengimani apa yang dimaklumatkan kepada dia, kejadian 3 ayat 15 Proto Evangelium itu dengan memberikan nama bagi Hawa. Jadi kalau saya ditanya, siapakah filsuf yang paling berhikmat? Mungkin Anda bicara, oh Thales, Aristoteles, Socrates, ya, Plato. Nah, tetapi Alkitab berkata, orang yang memiliki daya pikir yang luar biasa. Dia adalah filsuf yang pertama dan dia adalah Adam. Karena dia bisa mencerna apa yang dimaklumatkan Tuhan. Yang seharusnya pada hari dia makan dia mati. Tetapi Tuhan memberikan harapan kehidupan. Dan dia kemudian merespon itu dengan pemberian nama kepada sang istrinya. Jadi nama Hawa itu cerminan dari iman Ab Ab Adam termasuk juga merupakan satu filosofi yang kita dapatkan dari pemikiran Adam yang luar biasa ini. Dan kemudian kita melihat di sini ada genealogi ibadah sakramental dan ini merupakan tukar guling kematian dan itu ditulis dalam kejadian 3 ayat 21. Tuhan tidak berkenan pada pakaian made in Adam yang dari kulit yang dari daun-daun ara tadi dan kemudian Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa kulitnya diambil untuk menjadi pakaian dari Adam Anda lihat di sini kenapa manusia harus berpakaian ditulis di kitab suci mana di, di agama mana yang punya kitab suci yang menyatakan bahwa kenapa manusia itu harus berpakaian hanya ditulis dalam kitab Torah bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, luar biasa sekali. Genealogi pakaian ada di kitab kejadian pasal 3. Dan itu merupakan satu lambang dari garment of salvation, garment of light. Dan ini merupakan satu perlambangan, satu analogi. Nah, dan ini adalah tukar guling kematian. Nah, Tuhan Berkata dalam Yesaya 43, ayat 11. Anohi, anohi, adonai. mi baladai mushia. Aku, akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Nah, bagi kita yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Dan dia adalah sang juru selamat. Dan kita paralelkan dengan Yesaya 43, ayat 11. Jadi, Yesus Kristus tidak bisa tidak dia adalah Tuhan itu. Ya. Sesuai Yesaya 43 ayat 11. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang bagi manusia itu. Ya. Jelas yang membuatkan siapa? Tuhan. Ada binatang yang enggak berdosa dibunuh, harus mati gara-gara menutupi aib Adam. Dan ini menjadi suatu tipologi kematian Kristus yang pertama kali. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang-ulang-ulang sampai nanti digenapi dengan kematian Allah yang inkarnasi itu tadi. Ya. Jadi Anda lihat di sini ada cawat daun made in Adam. Tuhan enggak berkenan, Tuhan menggantikan dari pakaian dari kulit binatang karena itu mengandung darah. Karena upah dosa adalah mati, maka harus ada kematian untuk membayar hutang dosa tadi. Dan ini menjadi satu mitras dari Rasul Paulus yang luar biasa dalam Roma 6 ayat 23, dosa adalah hutang, upah dosa adalah mati, tapi kenapa Adam waktu itu nggak mati? ya pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lah, Adam nggak mati. Kenapa Adam nggak mati? Karena Tuhan sudah memberikan satu tipologi yang pertama kali kematian binatang yang berdarah, kulitnya diambil untuk menjadi pakaian dari Adam dan itu seperti kalau kita bahasakan hari ini tuh cek mundur. Adam berdosa, Tuhan menulis cek mundur dengan kematian binatang itu sebagai cek mundur, maka dia diampuni. Nah, pada zaman Nuh. Nuh berdosa memberikan korban binatang, Tuhan teken cek mundur lagi. Abraham berdosa, Tuhan memberikan cek mundur lagi dengan ketika manusia memberikan korban binatang jaman Daud dan seterusnya. Terus diulang-ulang Tuhan teken cek mundur terus. Nah, cek mundur ini itu kan harus dilunasi. Lunasinya kapan? Ketika Allah inkarnasi, datang sebagai manusia Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menggenapi segala atau melunasi segala cek mundur yang sudah ditulis oleh Tuhan sejak kitab Kejadian sampai pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Nah, korban nah ini ada sudah uh, terjadi uh, pergeseran makna korban itu seperti victim yesus bukan victim tetapi dia adalah korban yang dimana korban dalam bahasa ibrani itu berasal dari kata ibrani karaf apa itu karaf artinya mendekat jadi korban yang memiliki darah yang bernyawa itu adalah sebagai lambang dari kematian itu ya nah dan kematian itu karena upah dosa adalah mati kematian itu akan mendekatkan manusia itu kembali kepada Tuhan jadi korban itu sebenarnya bukan victim ya bukan casualty tetapi korban sesuai arti dalam bahasa asli Ibrani-nya itu mendekat harga mendekat dengan Tuhan adalah dengan korban dengan binatang yang berdarah pada perjanjian lama. Tetapi itu adalah cek mundur yang harus dilunasi. Siapa yang melunasi? Yang melunasi adalah Allah sendiri. Kenapa harus dibayar dengan darah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Sehingga darah itu menjadi lambang dari nyawa itu. Jadi cara bebas dari mati mati di dibayar mati dan itu sudah didemonstrasikan Allah sejak di taman Eden diulang-ulang di sepanjang perjanjian lama sampai pada pengenapannya. Dan kalau Anda melihat semua liturgi Israel, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena upah dosa adalah mati, nggak ada darah, nggak ada pengampunan. Jadi ibadah sakramenternya orang Israel itu semua mengandung darah, korban darah. Bakaran mengandung darah, korban pendamaian mengandung darah, korban penghapusan dosa mengandung darah, korban pelanggaran mengandung darah dan pelanggaran ini kalau orang miskin kan nggak selalu punya ternak, maka dia boleh memberikan tepung, tetapi ditaruh di atas korban darahnya orang lain jadi ini bukan meniadakan darah korban penempu salah jelas dengan darah, jadi semuanya dengan darah dan harga mendekat ini apa? darah. Maka pelunasannya pun harus dengan darah yaitu darah dari Allah sendiri. Jadi bagaimana dengan kematian korban Kristus? Kematian Kristus itu bukan kematian martir tetapi kematian korban. Apa artinya korban tadi? Kematian untuk mendekat kepada Tuhan karena manusia itu sudah terpisah, tercerai dengan Allah. Upa dosa adalah mati. Nah, pengampunan itu identik dengan menghisap konsekuensi itu. Misalnya, saya dipandang sebagai saudara-saudara itu sebagai seorang yang punya duit. Nah, kemudian saudara saya itu bilang begini, dia ingin melanjutkan usaha dan dia utang kepada saya satu juta untuk berdagang, untuk melanjutkan usaha. Nah, saya kasih dia satu juta. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar gitu, Terus saya nagih ke saudara saya tadi. Dan ketika saya menagih dan saya melihat saudara saya itu masih hidup dalam kekurangan, saya yakin dia nggak bisa bayar uang satu juta tadi. Karena belas kasihan saya, kemudian saya menyatakan kepada saudara saya, hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi. Ketika saya mengatakan hutangmu sudah diampuni, pada saat itu juga saya menghisap kelugian uang satu juta itu bukan. Nah, demikian juga Tuhan. Hukum Tuhan menyatakan upah dosa adalah mati. Ketika Tuhan mengampuni dosa, itu dengan sendirinya Allah menghisap konsekuensi mati itu. Itulah sebabnya Tuhan harus hadir ke bumi. Dan Tuhan tidak menghendaki adanya korban manusia untuk pengampunan dosa. Nggak bisa. Tuhan hanya perlu Perlambangannya saja, yaitu darah binatang, bukan darah manusia. Karena yang menghisap konsekuensi mati itu adalah Tuhan sendiri, maka Allah itu harus inkarnasi, dan Dia nanti, yang menggenapi segala tipologi-tipologi korban yang diadakan oleh umat Allah, yaitu Bani Israel, di sepanjang Perjanjian Lama. Itulah sebabnya, dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis. Menunjuk ke langsung ke hidung sang Mesias, tidak usah pakai ditafsirkan. Ini pokoknya, nah, pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes Pembaptis langsung menunjuk ke hidungnya Yesus, tidak pakai ditafsirkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bahwa Yohanes Pembaptis merujuk kepada Yesus, dialah sang penggenap dari tipologi yang pertama sudah didemonstrasikan Allah sejak di Taman Eden Kejadian pasal 3. Jadi Anda lihat di sini kenapa Tuhan itu harus datang? Karena dia menghisap konsekuensi dosa sebelum kematiannya bahkan Tuhan itu sudah berkata demikian. Inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas kenapa Yesus harus mati? Karena dia harus mengenapi apa yang dijanjikan Allah sejak kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi kita lihat di sini kematian korban Yesus adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Nah, agak cepat saya Bicara, tapi enggak apa-apa. Nanti, seandainya ada yang kurang jelas, kita bisa bertanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Josis sebagai moderator. Shalom. Iya, salam terima kasih banyak, Bu Rita. Wah, ini sangat padat memang materinya, ya. Iya, <sangat> Bu, ya, yeah. Bu, dan juga ini sangat antusias, Bu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, mungkin uh, karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua akan kita bisa bahas ya. Saya hanya akan uh, uh, mengajukan yang berkaitan dengan topik saja. Tapi nggak apa-apa. Nanti selebihnya nanti kita berikan kepada uh, buditas secara offline. Oke. Okay. Uh, kalau saya simpulkan sedikit supaya uh, ini. Jadi uh, kejadian itu kita kejadian adalah kitab uh, genealogi ya. Uh, asal mula ya bu ya asal mula segala sesuatu bahkan tadi ada tentang pakaian tentang uh, dosa tentang keselamatan yang paling penting kemudian bahwa upah dosa adalah maut ya maut atau kematian dan yang menarik uh, walaupun hawa yang terperdaya tapi uh, Adam yang mengkonfirmasi, mengkonfirmasi sehingga seluruh manusia atau umat manusia dan keturunannya itu Uh, jatuh dalam dosa dan kemudian uh, sebagai upaya Adam dan Hawa untuk uh, menutupi dosanya mereka membuat pakaian sendiri ya yang mana itu sebenarnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan atau prinsip Tuhan karena Tuhan uh, prinsipnya adalah uh, dosa kan upaya maut harus dibayar dengan nyawa gitu ya makanya Tuhan uh, menyediakan pakaian sendiri yang dari Tuhan sendiri yang telah uh, mencurahkan darah ya. Uh, itulah pakaian yang berkenan uh, sebenarnya kepada Tuhan. Dan di sini ada yang menarik uh, yang saya catat tadi Jonathan bin Uzia ya, salah satu scholar dari Beit Hillel yang sejaman dengan Tuhan Yesus mengatakan dia menafsirkan bahwa uh, kejadian 3:15 tadi yang Ibu sebut proto-evangelium itu juga uh, sebagai harapan mengatakan ada proses. Iya, pengharapan akan datangnya Mesias ini sangat menarik membuktikan bahwa bukan hanya Bapak Gereja Irenius yang uh, mengkonfirmasi itu, tapi juga bahkan uh, apa namanya sekolah Yahudi sendiri. Oke, okay, saya kira itu uh, beberapa yang bisa uh, saya simpulkan. Oh, yang terakhir adalah Yesaya 43 ayat 11 bahwa hanya Tuhan saja yang menyelamatkan. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal itu memang benar-benar Tuhan yang hidup itu sendiri, Allah sendiri. Oke, okay, sekarang mungkin kita masuk ke dalam uh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama mungkin saya uh, bisa ajukan uh, kepada Bu Rita dari Pak Limson uh -huh. uh, sebentar ya. Ya, Pak Limson menanyakan seperti ini Bu, ini dari chat aja. Apa hubungannya genealogi keselamatan itu harus melalui pemilihan suatu bangsa yang khusus ya dalam hal ini bangsa Israel? Uh -huh. Bukan dari individu tertentu, itu satu bu. Dan kenapa memakan waktu yang cukup lama? Oke, okay. yeah. nah. terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali: kenapa nggak individu tertentu? Nah, kalau tanya "kenapa" dan "alkitab" memang tidak menyatakan demikian, dan "kenapa" harus nunggu beribu-ribu tahun setelah itu, dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita juga, gitu kan? Tetapi yang pasti di sini, betapa luar biasa nama dari Yakub itu sudah diucapkan Allah itu sejak kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi di sini ada pra pengetahuan Allah yang dimana nama Yakub sudah diucapkan Tuhan beribu-ribu tahun sebelum dia lahir. Nah ya, jadi sebenarnya kalau ada satu golongan Kristen menyatakan ada predestinasi memang ada. Tetapi tentu saja tidak sesetrik apa yang mereka pahami gitu kan. Jadi ada pra pengetahuan Allah sebelum rencana itu tergenapi yang artinya Tuhan juga sudah melihat bahwa dari keturunan perempuan yang di mana Yesus itu lahir dari perempuan tanpa benih laki-laki. Disitulah pengenapannya. Dan ini memang cara Allah untuk menyelamatkan dunia. Kenapa harus memilih satu bangsa tertentu? Nah, memang dari awalnya Tuhan memilih satu satu golongan tertentu. Ya, misalnya ketika generasi kedua, Kain dan Habel, Tuhan berkenan pada korban yang diberikan Habel karena mengandung darah. Kain nggak diterima. Nah, tapi karena ada pembunuhan Kain kepada Habel yang artinya di sini itu rencana Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 itu bisa terancam apalagi dikatakan bahwa Kain itu berpaling dari wajah Allah yang artinya rencana Tuhan ini bisa bisa bahaya maka kemudian Tuhan memberikan putra kembali kepada Adam yaitu Set. Nah, dari Set kemudian lahir generasi yang taat kepada Tuhan. Tetapi ada kawin campur pada zaman Nuh yang di mana mereka kawin mawin, kemudian terjadi kejahatan di seluruh bumi. Maka Tuhan tidak mau rencananya itu digagalkan oleh kejahatan manusia ini. Maka Tuhan memilih satu Nuh dan Nuh dan tiga putranya diselamatkan di satu bahtera dan semua manusia yang jahat itu mati. Tuhan memulai Adam yang baru dari Nuh. Nuh memiliki tiga putra. Sem, Yafet, dan Ham. Nah, dari ketiga putra ini lahir seluruh bangsa di dunia sampai dengan hari ini. Nah, dari ketiga putra secara khusus Tuhan memilih Sem. Kenapa? Ini privilege Allah. Kita nggak tahu kenapa yang dipilih Sem. Tetapi setelah Sem, Tuhan itu sebenarnya memilih Terah. Ya, tetapi Terah tidak meneruskan perjalanannya. Dia hanya sampai ke Haran. Rencana Allah diteruskan oleh Abraham yang setia sampai ke tanah perjanjian. Nah, dari Abraham Tuhan memilih Ishak, dari Ishak Tuhan memilih Yakub, dari Yakub uh, melahirkan 12 suku, bangsa Israel. Tuhan secara khusus memilih Yehuda, dan dari Yehuda disitu sang Mesias, dan ini memang kehendak Tuhan yang memang memilih jalur tertentu dan kelahiran bangsa pilihan ini bahkan bangsa-bangsa di dunia itu adanya hanya di kitab kejadian. Ada banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab karena memang tidak tertulis di Alkitab tetapi kita bisa melihat itu ini memang kehendak Allah yang menghendaki demikian. Demikian Pak Josi. Jadi kesimpulannya memang itu kedaulatan Allah ya Bu ya. Ya, kedaulatan Allah yang Memang kita nggak punya jawabannya. Waktunya juga termasuk demikian, ya, apa, apa? Kapan gitu kan? Ya, oke okay, Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Melianus Alexius TelkomSat, ya. Dalam ya, ya. kitab kejadian seperti yang Ibu sampaikan tadi uh -huh. adalah salah satunya kitab yang berbicara tentang pakaian. Apakah yang dimaksud pakaian di sini dalam kitab kejadian? Nah, Apakah yang dimaksud dengan pakaian? kenapa Adam itu memiliki naluri untuk berpakaian. Nah, kejadian pasal 3 dengan jelas menyatakan itu Adam ketika dia melihat dia telanjang, dia malu, maka dia harus berpakaian. Jadi pakaian untuk menutupi rasa malu. Jelas. Kita kejadian. Ayo, saya, saya tanya. Kitab suci yang mana bicara mengenai genealogi pakaian? dan Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan sampai hari ini, pakaian itu memang dari bisa dari tumbuhan, juga bisa dari hewani. kan? Nah, ada dua, dua bahan memang. Dan di mana genealoginya? Sama-sama di kejadian. Saya tanya kitab filsafat mana bicara mengenai genealogi pakaian. Atau eh, kitab-kitab dari kitab yang kuno misalnya kitab-kitab Ugarit, Mesopotamia ada nggak bicara tentang genealogi pakaian? Nggak ada juga, ya hanya di kitab kejadian. Pak Juve. Ya, oke okay, Bu. Uh, kemudian ini ada pertanyaan Bu. Uh, di dalam dari Ibu Dewi Siahaan Telkomsel. Selamat malam Ibu Dewi. <laughs> Di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Yes. Lalu, bagaimana dengan orang-orang percaya Tuhan? Ya, mm -hmm. percaya pada Tuhan di masa Perjanjian Lama, sebelum Juru okay. Selamat lahir, yeah. misalnya, apakah Adam dan Hawa selamat atau masuk surga? Okay. Yeah. Apakah Adam dan Hawa selamat? Hmm. Selamat, apa enggak? Bukankah sudah ada korban penghapusan dosa sejak mulanya di Taman Eden? berarti di situ Tuhan sudah teken apa teken cek mundur kan yang pelunasannya pada Yesus jadi dia bisa diselamatkan kenapa Abraham disebut orang beriman Bukankah dia juga pernah melakukan kesalahan nah, kesalahannya itu diampuni dengan cara apa dengan cara mempersembahkan korban berdarah dan di situ Tuhan memberikan cek mundur Nah bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain orang baik baik Tuhan nggak pernah jahat Ya. Bagaimana dia harus berdosa? Er, dia harus dibuang ke, ke neraka gara-gara nggak -gara kenal Yesus gitu. Nah, ini nanti kita sama-sama tanya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan memiliki keadilannya sendiri. Ya, bagi kita orang percaya kita yakin bahwa kita adalah orang yang diselamatkan karena kita mengimani pengenapan dari korban itu. Bagaimana dengan orang-orang yang baik yang nggak pernah bersalah dan nggak pernah dengar berita Injil. Saya percaya Tuhan memiliki keadilannya sendiri. Dia adalah hakim yang adil, hakim yang agung, punya hitungannya sendiri, Pak Jufe. Ya, ya, ya. Jadi mungkin ada juga bu yang pernah saya dengar penjelasan apa namanya kalau orang-orang dalam Perjanjian Lama, ya dia melihat kepada Juruselamat yang akan datang. Orang. Kalau ya, saya, ya torah yang menyelamatkan bangsa-bangsa lain punya torahnya sendiri maybe ya jadi Tuhan pasti punya Kendaknya sendiri bagi kita yang sudah mendengar berita Injil apabila kita mengabaikan berita Injil itu jangan main-main enggak -main. selamat gitu kan karena kita sudah mendengar berita Injil demikian Pak Jokowi. terima kasih Bu ini ada pertanyaan menarik dari uh, Pak Jurjis, ini Pak Jurjis ya benar ya Pak ya. Iya. Uh, ini di sini uh, perusahaannya nggak ditulis jadi nggak tahu. Ini beliau menanyakan uh, terlepas dari ilham roh, bagaimana Musa dapat menulis sedemikian rupa. Ini kan uh, Pentateuch ini salah ya. satu cerita kejadian. Ya. Bagaimana Musa dapat menulis sedemikian rupa yang jauh dari masanya? Okay. Tidak mungkin jika Musa didikte oleh Tuhan melalui malaikat karena Kitab Suci Tanah bukan hmm. Kitab yang turun dari langit. Oke, okay. ya kita harus melihat bahwa dalam perjalanan keluar dari Mesir ada malah Adonai. Nah, malah Adonai itu adalah dalam ilmu teologi itu disebut sebagai teovani Jadi penampakan Tuhan dalam bentuk malaikat. Dan dalam istilah tertentu juga disebut sebagai Kristofani, penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan kalau anda melihat satu film yang judulnya Exodus Gods and Kings, nah di situ penggambarannya itu sangat bagus sekali, yang dimana Malah Adonai itu digambarkan seolah-olah seperti anak kecil, mm -hmm. kenapa disebut uh, digambarkan anak kecil karena ini untuk melambangkan Yesus Sang Putra gitu maksudnya begitu. Nah sebagai Malah Adonai itu pasti malaikat yang sangat luar biasa sekali dan si sutradara itu agak bingung untuk menggambarkan keagungan dari Malah Adonai itu. Maka dia memberikan paradoksnya yaitu dalam wujud anak kecil yang eh, sebagai lambang dari sang putra gitu maksudnya. Nah, sang putra atau Malah Adonai ini menyertai Musa di sepanjang perjalanan di padang gurun. Dan di situ Musa disebut sebagai satu-satunya nabi yang bisa bicara panim el panim dengan Allah seperti kepada temannya. Nah, ya. Dan kitab Torah itu ditulis dalam kurun waktu 40 tahun dalam pelayanan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, karena Musa itu dengan Malah Adonai yang adalah Kristofani itu seperti bicara kepada temennya. Nah, kita bayangkan aja kalau kita ngomong sama temen gitu. Ceritain dong gimana langit dan bumi ini diciptakan. Bisa enggak? Seandainya Malah Adonai itu kemudian bercerita yang kemudian ditulis oleh Musa itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian urutan-urutannya demikian. Dan ketika bicara mengenai letak dari Eden, yang di situ ada sungai Efrat Tigris, ya, Kidekel gitu kan. Nah, di situ kemudian ada Hawila yang banyak emasnya. Nah, di situ Musa sebelum menjadi pemimpin bangsa Israel, dia akan menjadi pengembara. Wow, ya, betul di Hawila itu banyak emasnya. Kemudian dia menambahkan di situ banyak emasnya. Jadi ada ilham dari Tuhan melalui Malah Adona itu, dan kemudian Musa dengan hikmatnya dari pengalamannya, iya betul di Hawila di situ dekat ada Sungai Efrat, ada Tigris. Dan di situ banyak emasnya di Hawila itu. Dia menambahkan itu. Jadi proses ini kan 40 tahun. Jadi Hubungan antara Musa dengan Malah Adonai yang bisa bicara seperti kepada temannya, itu bisa saja terjadi, ya demikian. Ya bu. Pak Cizeris, Pak Jokwe. Ya terima kasih bu. Jadi memang itu karena kedekatan Musa dengan Tuhan ya bu ya. ya dan dia diberi ilham. Diberi ilham ya. ya Jadi memang... Bertemu sendiri. Ya ya makanya kita percaya bahwa benar-benar kitab uh, kelima kitab Musa ini memang benar-benar Tuhan inspirasikan meskipun ditulis oleh Musa. Ya. Oke Bu ini ada beberapa pertanyaan uh, terkait masih terkait sama kedaulatan Allah misalnya ya, ya, Bu, ya ada beberapa ya. pertanyaan ini saya samarkan aja karena ada beberapa yang sama, hampir sama mm -hmm. dari Pak Obaja mengapa Allah tidak mengingatkan Adam jika dalam Taman Eden ada iblis atau ular Gitu, ya. Ya, kemudian uh, juga ada dari Pak uh, apa namanya ya sebentar. Uh, intinya i... ya itu dulu Bu mungkin ya. Kalau kalau uh, kenapa Tuhan nggak memperingatkan Adam gitu? Uh -huh. Adal, atau Adam dan Hawa. Kenapa di harus diuji? Ya, kenapa harus diuji kira-kira gitu, Bu? Memang manusia itu sejujurnya harus diuji. Ya, harus manusia itu harus diuji. Karena manusia diberi akal budi, diberi pengetahuan. Nah, dari situ Tuhan melihat apakah manusia ini bisa enggak sih menjadi taat. Nah, Dia sebelumnya dia telah menciptakan para malaikat. Di antara malaikat yang juga memiliki akal budi, dan pengetahuan ada golongan malaikat yang jatuh dan itu adalah iblis dan kemudian iblis bisa berkata bahwa semua punya potensi jatuh kemudian ini kalau saya boleh berandai-andai Tuhan menciptakan manusia ayo kita buktikan manusia ini eh, taat apa enggak sih gitu nah iblis bisa bisa ngomong ah dia pasti enggak taat Nah, gitu kan? Kayak aku nih, nggak taat dia gitu. Nah, kemudian di situ ada satu ujian. Taat nggak sih manusia ini? Nah, ternyata manusia nggak taat. Nggak taatnya gara-gara apa? Pengen seperti Allah. Dan kalau kita membaca apa yang terjadi pada Hilal bin Syahar, ya dalam kitab Yesaya itu yang banyak ditafsirkan sebagai satu uh, alegori dari kejatuhan iblis karena iblis itu ingin menjadi seperti Allah. Nah, ini manusia dalam kitab Kejadian pasal 3 itu manusia juga ingin seperti Allah. Ya. Nah, keinginan menjadi seperti Allah ini yang membuat hmm. manusia itu jatuh. Nah, jadi ada keinginan menjadi seperti Allah. Itulah sebabnya dalam perintah terakhir dalam 10 Firman yang ditulis oleh Musa keluaran pasal 20 perintah terakhirnya itu apa jangan ingin karena dari keinginan itu lahir segala dosa nah, kalau manusia pun juga bisa berdosa iblis nanti juga bisa bilang Wah manusia juga bisa berdosa kok sama kayak aku aku nggak mau dihukum gitu dan memang penghukuman kepada iblis itu kan memang belum dilaksanakan baru nanti kesudahan zaman kan nah kemudian lahirlah Allah yang inkarnasi itulah sebabnya Tuhan Yesus pun menerima godaan tiga kali godaan dan Yesus itu lepas dari godaan ini dan Yesus ini menjadi satu saksi menjadi satu bukti ada loh manusia itu yang nggak jatuh dalam dosa ketika digoda. Jadi dalam pengadilan nanti, pada pengadilan terakhir kepada iblis sebelum dia dijatuhi hukuman selama-lamanya. Ketika dia diperhadapkan dengan seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia pun mengalami godaan tiga kali dan dia menang dari godaan itu beda dengan iblis tadi, Oke, beda iblis dengan iblis. Adam. Ya. Jadi ini memang harus ada ujian. Manusia memang harus diuji. Binatang nggak diuji, tapi binatang nggak bisa bikin pesawat. Karena manusia itu punya akal budi dia harus diuji dan dia bisa bikin pesawat. Hanya manusia yang punya, karena dia adalah mahkota dari seluruh ciptaan di langit dan bumi di alam semesta ini. Demikian, pak Yudi. Ya bu, ini pertanyaan terakhir bu. Uh, ya. uh, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini banyak sekali pertanyaan ada 30 ini kayaknya, tapi ya terpaksa kita. Si saya untuk ngajar nah, ya. kejadian pasal 3 itu biasanya empat kali. Uh, ini dijadiin <laughs> sekali ini, wah jadi makanya ngomongnya orang cepat-cepat. cepat Oke okay, bu, nah ini pertanyaan <laughs> saya kira bagus sekali nih bu yang berikut ini, yang terakhir okay. bu ya. Ini dari Andreas uh, NK ya. Sebelumnya perjanjian lama kan penghapusan dosa lewat korban binatang mm -hmm. bukan tumbal ya bu ya tadi kata mm -hmm. eh, bu, bukan tumbal manusia gitu, ya. karena nah, ada ya, di Alkitab Lama juga jangan mm -hmm. manusia ya mm -hmm. lalu bagaimana dengan dalil bahwa Tuhan Yesus sebagai korban penghapus eh, pengampunan dosa manusia ah, okay. eh, seperti ya. itu ini banyak yang ditanyakan Tuhan di Perjanjian Lama itu melarang adanya manusia dijadikan korban tidak boleh hanya darah binatang hanya binatang yang boleh dijadikan korban. Karena memang sedianya binatang itu hanya sebagai satu tipologi. Dan Tuhan tidak menghendaki kematian manusia. Maka Tuhan tidak berkenan ketika ada manusia dijadikan tumbal dosa. nggak boleh. Karena sedianya yang menghisap konsekuensi dosa kematian itu hanya yang memberikan pengampunan itu. Manusia tidak punya kuasa untuk memberikan pengampunan. Jadi seandainya ada manusia dikorbankan, mati itu, Tuhan nggak berkenan. Karena manusia nggak bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa, yang menghisap dosa tadi, Tuhan sendiri. Maka hanya satu manusia Yesus, Allah yang inkarnasi itu, sebagai Allah yang menghisap konsekuensi dosa itu, dia satu-satu manusia, satu-satunya manusia untuk penggenap atau pelunas dari segala cek mundur yang diberikan melalui korban-korban darah binatang satu kali saja Yesus mati di kayu salib. Dosa gara-gara satu Adam. Maka segala dosa dibereskan oleh satu Adam, Adam akhir. Inilah yang ditulis dalam mitrasnya Rasul Paulus tadi yang sudah kita baca bahwa ada Adam awal dan ada Adam akhir, Adam awal menghisap seluruh manusia jatuh dalam dosa. Adam akhir menghisap seluruh manusia yang percaya kepadanya untuk diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Demikian, Pak Jokowi. Terima kasih banyak, Bu Rita. Jadi, kesimpulannya hanya Tuhan Yesus saja yang berkualifikasi untuk menghisap seluruh dosa-dosa umat manusia, bu ya. ya. Dan pada perjanjian lama atau pada kitab kejadian itu baru top tipologi atau lambangnya saja, ya, bu ya. Uh, terima kasih banyak, Bu Rita. Sama-sama. Uh, memberkati. Pemaparannya yang sangat memberkati dan uh, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Nanti uh, mungkin uh, pada periode Berikutnya, apa namanya? Hmm, ya, ikutlah dalam TBA gitu ya. Dan pertama tadi, nanti bisa kita diskusikan di kelompok TBA masing-masing. Oke, okay. oke, okay, uh, terima kasih Bu Rita Wahyu. Kita akhiri sesi uh, pemaparan dari Bu Rita Wahyu dan tanya jawab. Uh, kita tutup dalam doa, silakan Pak Saul untuk uh, ditutup dalam doa. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami hari ini boleh diberkati Tuhan lewat Ibu Rita. Kami boleh semakin memahami bahwa hanya oleh darah Yesus yang tercurah dosa-dosa kami boleh diampuni, dan kami disebut orang-orang yang berbahagia, Tuhan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena kasih karunia mulai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami bersyukur iman kami semakin dibaharui, Tuhan. Kami berdoa untuk berita juga Tuhan pakai beliau untuk jadi berkat yang besar bagi bangsa ini Tuhan, bagi Indonesia untuk melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah menikmati ibadah dari mulai sampai pada akhir, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah turun atas kita semuanya. Amin. Amin. Nah, jangan pulang dulu, Bapak Ibu. Meskipun sudah ditutup dalam doa, kita ada acara pengumuman hasil Door Prize. <laughs> ya, tapi sebelumnya, sambil menunggu ditampilkan hasilnya, saya bacakan lagi Proto Evangelium ya, yang tadi sudah di paparkan oleh bu rita di dalam kejadian 3 ayat 15 catat ya Bapak Ibu ya kejadian 3 ayat 15 itulah Injil yang pertama kabar baik yang pertama aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya dan keturunan perempuan yang dimaksud adalah mesias kita Tuhan Yesus Kristus Oke, sudah ada tampilannya, rekan Rekan? Ini dia, mungkin bisa ditampilkan. <laughs> iya, siap. nah Pertama, door prize winner dulu ya. Jadi door prize ini memang uh, yang sudah mengabsen, gitu ya, sudah uh, di, uh, mencatatkan namanya di presensi yang tadi ada di kolom chat akan mendapatkan buku dari Budi Rita tadi ya, Injil Salib atau Besorat Hatselaf, bahasa ibrani Ya. Saya juga pengen banget nih belajar bahasa ya, Bu. Rasanya enak gitu Budi dengan. Nah, ini ada sekitar 20 orang ya. 20, ini Pak Kawit Waluyo, kemudian Bu Eni Tiur Marita Sibuea, Mai Ramos Pangaribuan, Yusnani Lubis, Anastasia Henrina Batari Kadang, Gilion Raunsai, Karolus Jacob Latuheru, Marlina Kristina Silalahi, Ewis Elsita Alkahotaime, Teddy Cahyana, Kristina, Jan Eson Saragi, Franz Sihaan, Satya Wahyu N, Renold Sitanggang, Ari Wongkar, Revina Magdana Inggolan, Uh, Yuan Roshid dan Saprin, kayaknya ada berapa nih, benar ya? 20 ya, uh, 9, 12, 15 ya, sekitar segitu ya. Oke, okay, nanti akan uh, uh, silakan mungkin menghubungi panitia Yazita ya Zita uh, ya, Bu Zita nanti, atau uh, kalau sudah menulis nomor HP-nya di situ nanti akan kami hubungi untuk ditanyakan alamatnya dan nanti akan kami kirimkan buku ini. Ini ada. 815 halaman ya Bu Rita ya dan menjelaskan tentang jauh lebih detail dari apa yang dijelaskan Bu Rita jadi sangat menarik sekali uh, kalau nggak salah ini hanya di kitab Kejadian saja ya. Kemudian eh uh, pengumuman berikutnya uh, ini ada dapat juga yang tadi bertanya ya tapi yang tadi pertanyaannya uh, menurut kami mendekati atau sejalan dengan topik lah ya. Uh, yang dan juga karena mengingat waktu itu ada beberapa orang dan ini akan mendapatkan link aja gitu ya sebesar seratus ribu rupiah. Nah, Pak Linson selamat, Pak Jurgis, Pak atau Bu ini ya Pak saya kira ya Melianus Alexius, kemudian Pak Obaja dan Ibu Dewi Siaan. Oke terima kasih uh, atas uh, perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Um, mohon pada para pemenang tadi dapat menghubungi um, Zita Hapsari ya di nomor ini 081320737115 untuk mengirimkan data pengiriman hadiah oke okay, terima kasih saya kembalikan kepada uh, MC kita Mbak Pingkan silakan Mbak Pingkan oke okay, terima kasih banyak Bang Jove dan juga Bu Rita ya luar biasa kita semua terberkati pada malam hari ini bisa belajar banyak ya ternyata Injil itu sejak Kitab kejadian Bapak Ibu keren banget ya, ya kita belajar banyak dan semoga kita juga bisa menjadi berkat. Nah, selamat sekali lagi buat Bapak Ibu juga yang sudah dapat door prize itu bukunya Burita keren banget 800 halaman. Jangan lupa dibaca ya kan? Jangan lupa baca alkitab sama baca bukunya Burita juga karena banyak ilmu-ilmu yang pastinya bisa kita sharingkan. Nah, untuk pemenang yang dapat link aja tadi, para penanya juga selamat. Jangan lupa bisa langsung capri ke Kak Zita ya. Langsung ditagih tuh ke panitia. Kak Zita, mau dong mana nih link ajanya gitu ya. Kalau mau bagi-bagi ke -bagi kita juga boleh banget. Congratulations. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, tak terasa sudah kurang lebih hampir dua jam ya kita bersama. Kita sudah ada di penghujung acara malam hari ini, terima kasih banyak untuk setiap kita yang bisa ambil bagian, kita yang bisa hadir, juga rekan-rekan yang dari Papua, bahkan yang sekarang mungkin di sana udah jam 10 malam, udah bisa bertahan, terima kasih banyak semuanya. Bagi yang belum join Talkomers Baca Alkitab, jangan lupa untuk segera join, kita bisa diskusi banyak, termasuk tadi kita bisa diskusi tentang materinya burita ya nanti kita bintakan ke burita juga supaya bisa kita bahas. Nah, um, semoga kita tidak hanya rajin membaca Alkitab ya Bapak Ibu, tapi saya percaya kita juga bisa menjadi Alkitab itu sendiri yang terbuka buat lingkungan sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat supaya mereka yang mengenal kita tapi tidak mengenal Kristus bisa mengenal Kristus karena mereka mengenal kita. Amin. Ya, semangat untuk mencintai Alkitab. Sampai berjumpa lagi di Binroh kita setiap hari Jumat, jangan lupa, dan kegiatan-kegiatan telkomers baca Alkitab lainnya. Mewakili Panitia, saya pingkan memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat malam semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.